mengucapkan kepada Bapak Camatnya. Dan mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang masih belum menempati kursi yang telah disediakan, karena Ibu Wakil Bupati sebentar lagi akan tiba di tempat acara.
sekali lagi kami atas nama pekerja sama yang terpulih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inna surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelestarian lingkungan pada desa ini kan juga bisa dimasukkan ke pariwisata. Itu juga untuk membantu warga sekitar serta pemuda-pemuda untuk desa Manyar ini untuk mata pencarian dan juga ekosistem. Oke, untuk masyarakat sekitar sini alhamdulillah sudah mulai banyak penyadaran sehingga masyarakat memilih untuk mengadakan penanaman agar ekosistem tetap terjaga dan mereka hidup nyaman di lingkungan ini sehingga nelayan masih bisa mencari ikan di sekitar lingkungan ini. Harapan kami ya lebih berkembang sehingga menjadi tempat wisata yang seperti daerah-daerah lain yang akhirnya bisa menjadikan desa kami desa yang mandiri baik secara ekonomi maupun secara pembangunannya seperti itu. Ya, peran ITS dalam hal ini adalah sebagai instrumen ataupun kita bilang alih teknologi terutama yang berkaitan dengan budaya mangrove ataupun perawatannya. Mengapa Gresik? Karena Gresik sebagai ring satu dari mitigasi bencana yang secara indikator sudah mengalami penurunan 22 mm per tahun. Dengan adanya mangrove kita bisa meminimalkan bencana dan pastinya tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan lingkungan, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Terima kasih.